Halo warga digital, terima kasih sudah bertemu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian untuk mengatasi kecerahan di Windows 10 tidak bisa diatur, tidak bisa diredupkan, dan tidak bisa dicerahkan. Caranya sangat mudah kawan, pertama kita masuk ke Device Manager. Device Manager, kita klik. Jika sudah, kita menuju ke menu Monitor. Setelah itu, kita klik kanan generic PNP monitor. Setelah itu kita update driver. Kemudian kita klik browse my computer. Kita klik ini. Setelah itu kita klik generic PNP monitor dan klik next. Tunggu hingga proses installing selesai. Kita klik close. Kemudian langkah kedua, kita buka display adapter. Lalu kita klik AMD Radeon TM. Ini tergantung kalian ya. Kalau semisal kalian menggunakan Intel, berarti di sini tertulis Intel. Tapi karena saya menggunakan AMD Radeon, sehingga saya mengklik ini. Kita klik kanan AMD Radeon atau Intel, tergantung dari komputer kalian atau laptop kalian. Terus kita klik update driver. Setelah itu kita klik browse my computer. Kita klik ini. Kemudian kita klik Microsoft Basic Display Adapter dan kita klik next. Tunggu hingga proses installing selesai. Jika sudah, klik close. Setelah itu, klik AMD Radeon lagi. Klik update driver. Klik browse my computer. Klik ini. Kemudian kita klik ini lagi, AMD Radeon. Kita klik next. Dan selamat, sekarang kecerahan Anda sudah bisa diatur, bisa diredupkan, dan bisa dicerahkan. Nah, jika kalian terbantu dan suka dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan itu, channel ini akan lebih berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Jika masalah kalian belum terselesaikan, silakan tinggalkan komentar di video ini.